kilo 42, guys. Assalamualaikum guys, welcome back to channel WCF Steelworks. Okay, untuk konten hari ni aku nak pergi mancing ikan haruan sebab ada orang order untuk buat berpantang sebab member ni bini dia baru lepas salin, so dia minta aku mancing ikan haruan. Jadi kalau korang nak tengok hasil dia, stay tune guys. Jangan lupa tekan butang subscribe, terus support, like, comment and share. Okay, so aku buat preparation dulu untuk mancing ikan haruan. Macam biasa aku pakai BC Daiwa Tatula 100 HXL. Okay, stay tune guys kalau korang nak tengok hasil. Let's go. Ada rezeki. Huhui. Pak. Allah Akbar. Iya. Sabar. Oi, tak kena. Alhamdulillah guys, baik juga itu.
Okay guys, alhamdulillah aku dah dekat 2 jam jugalah mancing. So dekat kolam tadi tak ada hasil, tapi seko je guys. Tapi ni di luar kawasan kolam. Alhamdulillah guys. Yada. Wow, wow, wow. Alhamdulillah guys. Aku punya GoPro kehabisan bateri. Bateri pun temperature high. So momen-momen naikkan ikan-ikan yang besar-besar ni tak dapat diteruskan. So inilah hasil dia selepas 2 jam meruan. Okay guys, ini babun ni. Ini yang kedua. Yang lain tu anak-anak je kot. Okay guys, ini saja konten untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe. Terus support, like, comment and share. Okay. Alhamdulillah rezeki orang salin dapat. Aku ingatkan dah putus asa lah tadi dekat kolam. Dapat seekor je. Lucutnya 3-4 ekor. Tapi last-last dia bagi juga. Alhamdulillah. Okay guys, jumpa anda next content. Bye-bye. Okay guys, kita nak tengok berapa kilo yang besar ni guys. Wah, wah. Mana ni? Huh. Kejap. Nanti dulu, nanti dulu dia nak timbang. Apa ikan? Kilo 42 guys. Tu dia. Ni seko. Okay guys, ni keseluruhan yang aku dapat. Kita tengok berapa. Tiga kilo guys. Dua ekor tadi dah bagi orang. Dalam 2-3.5 kilo kot. Alhamdulillah, inilah rezeki. Okay. Ingat dah putus asa. Tapi dia bagi tempat lain.